kita lihat ya, padi yang kita panen ini sudah tumbuh ya. Kita lihat bijinya atau buahnya sudah tumbuh teman-teman. Kita lihat. Oke, dikarenakan musim hujan sehingga membuat padi rubuh ya. Dan ini juga di daerah kami kurang ya mesin pemanen padi, jadi kita kewalahan sehingga padi tertinggal seperti ini teman-teman. Padinya sudah tumbuh ya, kita lihat di sini ada juga yang sudah dipanen menggunakan sabit ya. Tumbukan yang sudah dipanen menggunakan sabit atau manual ya. Kemudian kita panen kembali menggunakan mesin pemanen padi Anmar YH850.